Oke okay guys, kita bertemu lagi. Kali ini kita bagi tips, yaitu cara loading aman guys dan terbang jauh atau terbang gaya Superman guys. Jadi kita bisa jauh dari jangkauan kapal atau pesawat. Jadi kita agak ada musuh guys yang mendekat. Mungkin dia kita sudah ada di pesawat. Ini dia guys, cara loading aman yaitu daerah pinggir-pinggir ini guys. Jangan pilih yang banyak bangunannya. Ya, seperti ini di sini juga. Ya, guys. Jadi jangan dipilih yang banyak bangunan. Oke, kita bisa turun di sini, misalkan di sini, guys. Jadi kita bisa arahin, oke. Jadi ya, guys, di sini kita coba terbang jauh, guys. Caranya sendiri pas sudah ada turun, kita langsung turun aja karena itu sangat penting, guys. Oke, kita coba ini dia. Kemudian kita langsung ke bagian atas seperti ini, guys. Untuk terbang jauhnya arahkan kursor kamu paling atas, kemudian pas sudah bisa buka parasut langsung dibuka guys. Jadi kita bisa terbang sejauh mungkin ya dia, arahin juga ke atas. Oke seperti ini. Oke ini dia, kita bisa terbang jauh guys. Oke. Jadi untuk apabila kita arahin ke bawah malahan lebih cepat turun. Oke. Untuk itu kita arahin ke atas paling atas guys. Kita gak bisa melihat lawan. Kemudian trik selanjutnya itu kita turunnya cepat, oke? Jadi musuh kita kagak ada di bagian depan guys, hanya di bagian belakang yang kita akan pergi lagi. Kemudian kita pilih yang pinggir-pinggir guys, seperti ini. Ini juga bisa, asalkan jangan pilih yang terlalu banyak bangunannya guys. Pilih aja yang bangunannya dikit, tuh dia teman kita sudah pada jatuh, kita masih bisa terbang guys. Oke, jadi ya kita pilih yang bangunan itu paling jauh guys dari pesawat dan usahakan cepat turun. Oke, ini dia. Jadi kita bisa loading aman tanpa khawatir ada musuh, tapi tetap jaga-jaga guys karena musuh bisa datang dengan kendaraan ataupun dari arah lain guys, karena ini ada banyak banget. Oke, di sini ada masih peluru guys. Kita langsung ke atas, ini ada bangunan. Dia teman kita masih berkendara, misalnya ada musuh dari sana guys. Bagusnya sih kita mulai dari ujung sana guys, jadi kita satu arah aja. Jadi kalau kita turunnya di tengah agak sulit guys karena kita melihatin segala arah. Tapi pastiin juga, oke, kita dapat kali 4, pastiin juga ngelihat ke bagian belakang, siapa tahu ada yang dari belakang, entah dia dari mana guys. Itu masih bisa kemungkinan, tapi ya agak aman lah guys dibanding tempat-tempat lain. Oke, di sini kita sudah dapat beberapa senjata guys. Itu dia. Oke, jadi kita gak khawatir guys ada musuh karena kita jauh dari jangkauan pesawat yang tadi guys. Oke, itu dia triknya. Oke, kita gak pakai itu, kita pakainya rifle. Kita simpanin aja buat teman kita. Oke, jadi kita mulai dari ujung, di sana ada satu. Jadi bagusnya kita mulai dari sana, jadi kita jalannya nanti ke sana guys tanpa khawatir lagi ada musuh dari belakang, tapi tetap jaga-jaga guys. Kemungkinan kecilnya sih ada, tapi bagusnya ya jaga-jaga aja guys. Terusnya kita mulai dari pinggir sini loadingnya ya. Oh no 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 no, rusak nih guys mobil gua. Oke, jadi tinggal satu arah guys, kita jalannya nanti ke sana, ke tengah guys. Itu kita masih berada di zona aman juga. Jadi kita bisa loading dulu. Ini dia kita dapat. Kita dapat shotgun. Ini ada guys, ini dia rifle. Nanti kita dapat sniper. Ya guys, oke, kita sudah dapat perlengkapan senjata lengkap. Kita butuh perlengkapan senjata sekarang guys, mungkin scout atau selincar peredam. Paling baru sih peredam guys, jadi mereka kagak lihat kita di apa ya deh guys, di kompas di bagian atas guys karena biasa ada jejak. Oke, ya kita tinggal cari
peralatan lagi, guys. Dia, guys. Kita aman-aman aja, guys. Tapi tetap jaga-jaga. Loadingnya aman. Dan terbang jauhnya yang tadi, jadi langsung ke bagian atas banget. Arahin kameranya. Kemudian pas bisa ngebuka parasut, langsung buka, guys. Jadi kita bisa terbang jauh. Itu trik terbang jauhnya. Dan usahain juga pas keluar, bisa keluar dari pesawat, langsung turun, guys. Dan usahakan arahin ke bagian yang paling jauh, guys, dari pesawat. Jangan juga ke bagian depan, pasti ada yang turun dari sana. Oke. Itu dia sedikit tips dan trik kali ini untuk loading. Loading yang aman, pilih yang bangunannya dikit, guys. Jangan nafsu mau loading besar tapi malah turun di bangunan yang banyak, guys. Biasanya situ banyak yang turun, apalagi kita bagus kalau kita hanya lawan satu tim. Kalau kita lawan dua tim, kita tetap kesulitan, guys. Peluangnya itu untuk menang kecil dibanding kita main gini, guys. Main aman aja karena kita ngelawan bukan satu tim tapi banyak tim, guys. Oke, coba naik. Mungkin terlalu tinggi. Pinggir, guys, pinggir. Oke. Setelah kita loading area pinggir, jadi kita bisa mulai loadingnya dari pinggir sini dan kita ke arah tengah-tengah yang sana, guys. Oke, come on, buddy. Oke, ke arah tengah sana seperti ini. Dia kawan kita di sana, jadi kita loadingnya ke depan sana, guys. Sambil jaga-jaga, kemungkinan besar sih kagak ada lawan dari belakang karena kita mulai dari ujung. Kita bisa cari aman, guys. Jadi kita hanya tapi tetap jaga-jaga juga, guys. Ini dia ini kita yang kita dapat darah. Lumayan, guys. Oke, ini itu sedikit tips dan trik kali ini, guys. Ya, kita sudah punya sniper. Kita belum punya scout. Mungkin ada tips dan trik lain dari teman-teman, bisa tulis di kolom komentar, guys. Mungkin kita bisa review mungkin nantinya, atau ada saran, guys, tentang video ini atau tentang game ini. Itu penting buat kami. Oke, ada yang ngebunuh tuh, guys, teman kita. Oke, ini tuh, guys, tips dan trik kali ini. Pastinya jangan lupa di like videonya, di subscribe juga. Thank you for watching my video. Salam gamer Indonesia.